Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami berada di Bank Indonesia, berada di Yogyakarta. Inilah situasi bank. Kita berada di Yogyakarta bersama teman-teman saya. Di sini kita sedang bersantaria, rencana menuju ke Jalan Malioboro. Ini ada teman saya, Bang Slo. Halo Bang Slo. Halo. Oke, terima kasih. Gimana perjalanan hari ini? Cukup melelahkan atau menyenangkan? Alhamdulillah, menyenangkan sekaligus melelahkan. Oke, terima kasih. Makasih, ini sangat ceria sekali Bang Slo atau siap. Bang. Selanjutnya dia ada Bang Mus. Wah, kayaknya jutek. Selamat sore Bang Mus. Selamat sore. Oke, menyenangkan atau melelahkan? Alhamdulillah. 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 Ini biasa. Dia seorang yang sangat jutek sekali dengan teman-teman. Iya. Tapi ternyata baik hati. Lah, ini selamat sore Bang Eko. Selamat sore. Oke. Sahabat Sunar. Melelahkan atau menyenangkan Bang Eko? Menyenangkan dan melelahkan. Oh, gimana hari ini sedang berada di dekat keraton depan Bank Indonesia. Rencananya mau kemana Bang Eko? Rencana mau jalan-jalan ke Malioboro dan beli sarung, celana, kaos, sama sandal. Ini dari Bang Heri yang mau belanja. Oh. Saya enggak. Ya. Menyenangkan atau melelahkan? Sore, sangat menyenangkan dan melelahkan. Oke, terima kasih Bang Heri. Hari ini rencana ke Malioboro. Kata Pak Eko, Bang Heri mau borong-borong. Duitnya pelak ya Bang Heri. Boleh rapelan telu usah. Rapelan telu. Ngomongnya dan wes. Orang cetak. Ya, dekat teman saya ada Bang Karyanto. Selamat sore Bang Karyanto. Selamat sore Bang Sunar. Ya, menyenangkan atau melelahkan? Sedikit menyenangkan. Oh, sedikit. Dua kali makan kurang recommended tadi. Oh, kurang recommended. Yang ketiga kalinya nanti kemungkinan yang recommended. Oke, harus rekomendasi ya. Oke, biar menyenangkan ke Bang Karyanto. Oke. Dekatnya lagi ada Bang Saman. Selamat sore Bang Saman. Selamat sore. Menyenangkan atau melelahkan Bang Saman? Wes, yang penting bahagia, makan vitamin, tambah cerdas. Oh, makan apa minum? Makan yang bervitamin. Oh, makan yang bakar. Iga bakar ditunggu ya. Kemarin yang mingini iga bakar ini ada Pak Kuat. Ini yang harus tanggung jawab itu Pak Kuat. Selamat sore Bang Kuat. Selamat sore. Gimana iga bakarnya? Sudah rekomendasi teman-teman sudah menunggu. Oke, siap. Nanti kita sudah dari Malioboro, kita cari tempat untuk makan. Referensinya nanti di iga bakar. Oh. Oke, nanti di daerah Sleman. Oh, daerah Sleman. Oh, oke. Terima kasih. Siap. Oke. Nanti kita jalan. Kita lanjut kemana lagi nih? Kita ke Malioboro dulu. Oke, siap teman-teman. Nanti kita foto di sana santai. Oke, terus kita nanti langsung ke makan malam. Oke, iga bakar ya. Oke, siap. Oke, kita lanjut jalan. Ini teman-teman jalan menuju ke Malioboro. Ini perjalanan di jalan menuju Malioboro ini ramai sekali. Teman-teman saudara sekalian. Dan kita lihat di sini juga banyak becak. Ini sama teman-teman semuanya. Kita rencana. Nah, apa tuh kamera? Nanti apa tadi kan aku video. Sing moto-moto. Oke, kita. Oh ya, set. Bank Indonesia, di sana ada kantor pos. Rencana kita jalan-jalan. Kita lihat di sana ada rame-rame berada di Monumen Serangan Umum 1 Maret. Itu.
yuk kita jalan lagi. Kita rencana berjalan menuju ke Jalan Malioboro. Jalan Malioboro dengan teman-teman semuanya, ini banyak pengunjung yang hadir. Dan bisa kita lihat di sini kita lihat petunjuknya, kalau ke arah sini ada Pasar Beringharjo Benteng Fredeburg. Nah, inilah. Dan kita lihat semuanya ini ramai sekali di sini, suasana di titik nolnya Yogyakarta. Kita masih berjalan menuju ke Jalan Malioboro. Nanti kita ke sana belanja-belanja di mall. Rencana bersama teman-teman. Oke. Terima kasih. Hari ini rupa-rupanya kita sudah sampai. Di sini juga ada yang sedang foto-foto, dan bisa kita lihat di situ ada seorang punggawa keraton. Di situ hanya main foto dan pose, yang foto membayar. Ya. Ramainya orang berjalan sore hari ini ceria sekali. Teman-teman semua bisa kita lihat, nanti bisa kita nikmati bersama perjalanan di Jalan Malioboro menuju ke Jalan Malioboro. Mereka banyak yang berjalan dan ada juga yang duduk. Kita ke arah sini, kita jalan-jalan, masih berada di Jalan Malioboro. Naik becak, silahkan, ini becaknya, itu yang sudah naik. Kita lihat berpindah jalan, kita berpindah. Ya, ini ada dokar, bisa kita lihat dokarnya. Asik sekali. Ya, oke. Kita berpindah jalan karena di sana banyak sekali orang. Sekarang kita berpindah ke sini untuk bisa menikmati jalan di Kota Yogyakarta ini. Kita masih berusaha mencari suasana yang lebih nikmat di Kota Yogyakarta ini. Ya, kita masih jalan-jalan, masih berjalan dengan teman-teman kita dari Wonosobo. Kalau yang ada kan ini ada ST. Itu ada teman satu yang kepincal. Hah? Kak foto? Oke. Kita sudah pak ASEAN Indonesia 2023. Terima kasih. Dan kita cukup sampai di sini dulu aja pengambilan video kali ini. Terima kasih. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.